review rumah blok C5 tipe 60. Kita lihat ke dalam. Kita mulai di plaster lantai 1 temboknya. Prioritas 3 kamar tidur, ini kamar lantai 1. Kamar di belakang, ini kamar mandi di bawah tangga. Kamar mandi lantai 1. Di atas masih ada lagi. Alhamdulillah. Kita naik ke bawah tangga. Nah, ini sebelah kanan ada jendela dan pintu dan balkon. Kalau teras kecil ini, tiba-tiba pemandangannya indah banget ya. Pemandangan sawah, kebun dan gunung. Kemudian ini kamar utama yang cukup luas, sekitar 3,5 x 3 meter. Di lantai 2, tipe 60. Ini view utamanya dari jendela kamar utama lantai 2. Berikutnya kamar ketiga. 3 x 3. Nah, ini masih ada jendela. Ya. Mandi kedua dan lantai 2. Kalau lebih lengkap segera survei lokasi dan hubungi marketing saya Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.